Halo guys, selamat datang kembali di channel Crypto Info. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah project yang bernama Excolony. Excolony adalah platform provider kompatibilitas antar semua badan transaksi di seluruh dunia dan menciptakan ekosistem yang memungkinkan transaksi real time dan berbagi data dengan biaya rendah. Excolony adalah platform penukaran mata uang digital generasi berikutnya yang memiliki berbagai fungsi, salah satunya membantu pengguna dalam perdagangan seperti perdagangan SAFU, ICCO, investasi yang didelegasikan, dan PayGet. Menggabungkan pertukaran terpusat dengan transaksi keamanan, Excolony memberikan kecepatan dan keamanan pada saat yang sama, yang sebagian besar tidak dapat dilakukan oleh pertukaran yang terdesentralisasi. Jika pertukaran terdesentralisasi terkenal karena keamanannya yang tinggi, maka Excolony akan menjadi platform hibrida, memiliki kecepatan pertukaran terpusat dan keamanan pertukaran yang terdesentralisasi. Misi Excolony adalah menghadirkan teknologi blockchain digunakan menyelayani kemanusiaan tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga di bidang khusus lainnya di masa depan. Mereka berharap bahwa komunitas menyetujui selama 1 tahun percobaan untuk mencapai target. EXC adalah pertukaran terpusat baru yang menerapkan mesin percocokan off-chain yang dapat diverifikasi secara publik untuk menangani volume perdagangan besar-besaran dan mendukung pesanan kompleks. Selain itu, mereka akan membelanjakan 5% dari modal Excolony dan 10% dari keuntungan tahunan untuk aset aman dan dana pengguna atau SAFU selanjutnya menjadi user friendly dan aman digunakan. Excolony akan segera menjadi bagian penting di pasar cryptocurrency global. Untuk info token, token Excolony dinamai dengan EXC. Harga untuk ratio 1 EXC sama dengan 0,5 USD. Harga di ISO 2 juga masih sama 0,5. Untuk bonusnya 100% pra penjualan sama dengan 50% bonus. Token yang dijual hanya 30 juta token. Pembelian token bisa dibayarkan melewati ETH. Untuk platform UI-nya atau aplikasi UI, ada beberapa fitur yang ada pada Excolony. Yang pertama itu klien berdagang berbasis lewat web. Yang kedua bisa melewati Android. Yang ketiga bisa melewati iOS. Yang keempat melewati mobil HTML termasuk klien WeChat, klien atau yang kelima asli PC atau Windows, yang keenam melewati API REST. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca di sini di websitenya beberapa perjalanan tentang Excolony. Terima kasih.